Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, jembatan yang berada di Rawamakmur, Kota Bengkulu dipasang spanduk dengan narasi minta jalan di jembatan segera diperbaiki. Dari pantauan di salah satu akun media sosial Instagram, pada Rabu malam jembatan yang berada di Rawamakmur, Kota Bengkulu dipasang spanduk dengan narasi menuntut pemerintah untuk segera memperbaiki jalan jembatan yang sudah rusak parah. Menurut pengakuan warga setempat, kerusakan jalan di jembatan Rawamakmur ini sudah terjadi sejak satu tahun terakhir. Ia menyatakan jalan jembatan sempat diperbaiki, namun tidak maksimal karena hanya sekedar ditambal di area lubang saja. Kemarin itu ada diservis oleh orang PU apa nama itu kan, tapi servisnya itu hanya sekedar tambal-tambal yang masih produk jalan masih malah itu kan. Mendekati lebaran ini ada perbaikan loh. Akibat rusaknya jalan di jembatan ini sudah beberapa kali pengendara mengalami kecelakaan. Alimar berharap jalan di jembatan ini segera diperbaiki karena merupakan jalan lintas nasional ke Provinsi Sumatera Barat. Hairil Ansori, TVRI Bengkulu melaporkan.